feeling good now. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari... Kabar datang dari Inggris, ancaman nuklir Rusia dianggap biasa saja oleh Inggris. Dan kini Militer TV akan mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Ancaman nuklir oleh Presiden Rusia Vladimir Putin ditanggapi biasa saja oleh Inggris. Ben Wallace, Menteri Pertahanan negara itu memperingatkan dirinya tidak bingung dengan ancaman untuk meningkatkan senjata pada siapapun yang mengganggu. Kami adalah bagian dari kemitraan NATO dari 30 negara yang mengalahkan dia. Melebihi jumlah dia dan berpotensi memiliki kemampuan yang kami miliki. Saya tidak takut padanya dan saya pikir kita harus sangat bersyukur di negara ini bahwa kita punya pencegahan nuklir. Selain itu tak lupa dia berpesan soal Ukraina. Yakni pihaknya harus membantu angkatan bersenjata negara itu serta mencegah Rusia menuju ke sana. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss mengatakan Barat harus bersiap dalam jangka panjang karena kemungkinan perang Rusia bisa berlangsung lama yakni 5-10 tahun. Tak lupa dia memperingatkan Putin, hal tersebut bisa membuat kesengsaraan lebih lanjut tidak terhitung di seluruh Eropa. Menanggapi hal tersebut, Wallace mengatakan Rusia bisa mendapatkan strategi lain saat mengakui kalah, yakni bisa memperkuatnya dan menjadikannya semacam konflik beku. Rusia bisa saja membual telah merebut kota pelabuhan Mariupol, ungkapnya. Namun dia memastikan negara tersebut belum memiliki kendali penuh atas kota itu.